Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali dan lilin dapat dimatikan. Kini mari kita meresapi firman Tuhan dan tema Natal Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Wahyu. Kepada Ibu kami persilahkan. Shalom semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua yang terkasih, seluruh insan Ombudsman Republik Indonesia di seluruh kantor perwakilan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Yang terhormat kepada 9 anggota komisioner Ombudsman yang diketuai oleh Bapak Muhammad Najih beserta jajarannya. Demikian juga untuk Sekretaris Jenderal Ombudsman, Bapak Suganda Pandaputan Pasaribu, terima kasih undangannya. Dan saya diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan pesan Natal. Selamat Natal juga untuk guru saya, Romo Setio. Apa kabar? Natal dan Tahun Baru itu selalu berhubungan. Kenapa selalu berhubungan? Karena memang demikianlah kalender gereja itu memperingatinya. Bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahirannya, dan 8 hari kemudian masuk ke tanggal 1 Januari, di mana kita merayakan tahun baru, dan itu sebenarnya adalah hari penyunatan dari Yesus Kristus. Ini bukan kebetulan, dan memang inilah kalender gereja. Bahwa Bapak Gereja Hippolytus dalam bukunya Commentary of Daniel, tahun 204 Masehi, dia menuliskan bahwa Yesus Kristus lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Suatu hal yang aneh, apa sih susahnya untuk menuliskan Yesus Kristus lahir 25 Desember? Kenapa Bapak Gereja Hippolytus menulis 8 hari sebelum kalender Januari? Dan ini ditulis dalam bukunya yang ditulis di tahun 204 Masehi. Karena 8 hari setelah kelahiran adalah hari penyunatan bagi anak-anak lelaki Yahudi, dan pada hari itu pula dia diberi nama. Dan bagi orang Yahudi, dia dihitung kehidupannya itu sejak dia disunatkan. Jadi Bapak Gereja itu sering dituduh oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen sendiri, bahwa Bapak-Bapak Gereja ini terpengaruh dengan Greko-Romawi. Namun sebenarnya, walaupun mereka menulis dokumen gereja dalam bahasa Yunani, mereka tidak pernah kehilangan bahwa mereka adalah pengikut atau murid dari Kristus, Yesus orang Nazaret yang lahir sebagai seorang Yahudi. Dan mereka tidak pernah kehilangan identitasnya sebagai murid dari Kristus yang lahir sebagai seorang Yahudi. Profesor Eli Lisorking Eisenberg, dia adalah presiden dari Israel Bible Center, dan beliau datang ke Indonesia 2 kali, dan terakhir beliau mengisi dalam Bali Bless International 6 Desember yang lalu melalui daring karena masih pandemi. Dia seorang Yahudi yang percaya, tapi dia mengatakan demikian, saya kutip, "Surprisingly, the early church follow a very Jewish idea that the beginning and the end of important redemptive event often happen at the same day." Beliau mengutip dari Rosh Hashanah 10b sampai 11a. Dan di sini Profesor Eli, seorang Yahudi, dia mengatakan surprise banget. Bapak-bapak gereja ternyata menyerap tetap ada di dalam identitas tentang Jewish idea. Bahwa Bapak Gereja Tertulianus mengatakan bahwa Yesus Kristus, kematiannya ditulis dalam Yohanes 19 ayat 14 itu pada saat Erev Pesach, dan itu terjadi pada tanggal 25 Maret atau tanggal 14 Nisan
kalender Yahudi. Dan itu adalah hari raya besar, menjelang hari raya besar yaitu Paskah. Dan di sini dapat diketahui 25 Maret, 9 bulan setelahnya, Anda akan ketemukan 25 Desember. Dan ini berarti bahwa 25 Desember itu tidak ada pagan-pagannya seperti yang sering dituduhkan, seperti kaset rusak kalau menjelang Desember sampai Januari, itu terus disuarakan bahkan oleh pendeta-pendeta sendiri. Nah, saya mengajak kita semua untuk mempelajari sejarah bahwa Irenaeus, Hippolytus, Tertullianus, Julius Africanus secara seragam menuliskan bahwa konsepsi, tanggal konsepsi itu adalah 25 Maret dan 9 bulan setelahnya adalah 25 Desember. Dan ini adalah RF Pesak. Kalau Yesus inkarnasinya harus dikaitkan dengan 7 hari raya Yahudi, maka Anda akan mendapatkan apa? Hari raya yang terbesar yaitu apa? Hari Raya Paskah. Dan kalau Anda membaca lagi dalam dokumen gereja purba, dalam Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi atau Siriak Didaskalia Apostolorum tahun 250, semuanya secara seragam menuliskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita lahir pada tanggal 25 bulan Kislev atau bulan 9. Dan 25 bulan Kislev itu selaras dengan hari raya Yahudi yaitu hari raya Hanukkah. Maka kalau kita memasang pohon terang pada setiap hari raya terang, dan itu adalah hari raya kelahiran kita Yesus Kristus. Dan ini semua dituliskan dalam dokumen-dokumen gereja sebelum abad keempat. Ada banyak sekali, bahkan pendeta-pendeta yang sudah jadi dosen sekalipun, mereka sering mengatakan bahwa Natal itu pagan, diserap dari tanggal yang ditetapkan oleh Kaisar Aurelius tahun 274. Nah, itu sebenarnya adalah suatu pemikiran yang sangat salah bahwa tuduhan-tuduhan musiman Desember itu berasal dari orang-orang yang historical illiterate. Mereka terpengaruh pada suatu polemik yang disuarakan oleh seorang teolog Jerman pada abad ke-18 yaitu Paul Ernst Jablonski. Dan disuarakan terus-menerus menjadi tuduhan musiman sampai hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita semua mau belajar, termasuk dosen-dosen STT, pendeta-pendeta, kalau mereka saja mau membaca satu buku sejarah, satu saja, yaitu yang ditulis oleh seorang Yahudi yang kemudian menjadi orang percaya, dia bernama Alfred Edersheim. Dia menuliskan pada tahun 1883, dalam buku yang berjudul The Life and Time of Jesus the Messiah tahun 1883. Dari satu buku ini saja, itu sudah dapat menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dimainkan seperti kaset rusak sampai hari ini. Bahwa Alfred Edersheim di sini, tulisan dari buku itu seharusnya menjadi acuan khotbah bagi semua rohaniawan Kristen di Indonesia. Dan sebagai guru, saya juga mengajak Anda semua, mari kita belajar banyak untuk memahami apa yang kita percayai. Bahwa keyakinan teologis kita dapat dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Bahwa termasuk penanggalan Natal yang ditetapkan oleh gereja, ada dasar sejarahnya, bukan asal klaim. Nah, itu saya bicara mengenai latar belakang sejarah mengenai Natal. Jadi Natal itu enggak ada urusannya dengan pagan. Walaupun mereka menuduh, tetapi tuduhan mereka itu tidak ada dasarnya. Sekarang saya masuk pada tema yang ditetapkan oleh PGI untuk Natal Nasional 2021 tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bahwa kisah Natal yang alkitabiah sebenarnya ada mengenai kasih persaudaraan di kisah Natal itu. Yaitu persaudaraan antara dua pasangan kudus yang dapat saling mengasihi dan saling mendukung. Seperti yang diungkapkan tadi,
apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja bahwa Immaculate Conception, ya hari konsepsi 25 Maret itu adalah bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth atau dalam bahasa Ibrani Conceptio Lelo Revav. Nah, di Nazaret Maria mendapatkan kabar gembira dan ini ditulis dalam Lukas 1 ayat 5-38 di mana malaikat itu mengatakan pada ayat yang ke-31 mengatakan demikian, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lalu apa kata Maria? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan Anda bisa bayangkan, seorang perawan yang belum menikah, yang baru bertunangan, apa konsekuensinya kala itu kalau dia hamil di luar nikah? Dia akan dirajam batu. Tetapi, pun demikian, sang perawan Maria ini mau menerima tugas itu. Dan malaikat pada ayat yang ke-35 mengatakan demikian, Roh Kudus akan datang atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengarungi engkau sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya dan ini adalah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada hal yang mustahil. Kemudian Maria menjawab pada ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak diceritakan betapa mungkin stresnya Maria saat itu. Dia akan menghadapi suatu konsekuensi hukuman rajam. Karena hukuman dari para bezina pada saat itu menurut hukum Taurat adalah hukuman mati dengan cara rajam. Tapi di sini Maria menghadapi resiko hukuman rajam ini. Dan inilah yang seperti dikatakan oleh Bapak Gereja Irenaeus, ketidaktaatan Hawa yang mula-mula digenapi dengan ketaatan Hawa yang akhir. Maria disebut sebagai pengenap bagi perempuan yang memberikan putra yang dijanjikan, yang akan membereskan dosa dan janji ini sudah dimaklumatkan Tuhan dalam kejadian yang oleh bapak-bapak gereja itu disebut dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Jadi Injil yang pertama itu bukan kitab Matius, itu kitab Injil yang pertama. Tetapi berita sukacita yang pertama, pemberesan dosa itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Dan di sini kita melihat betapa Maria dikelilingi oleh orang-orang yang tulus hati. Yang pertama adalah Yusuf tunangannya yang dia merasa gundah gulana, bagaimana mungkin. Tunanganku belum hidup bersama, tetapi dia sudah hamil. Tetapi dia diberikan satu wahyu khusus melalui mimpinya dalam Matius 1 ayat 18-25. Dan yang kemudian yang kedua adalah pasangan kudus yaitu Elizabeth dan Zakaria suaminya. Dan keempat orang ini nanti saling mendukung dan menguatkan seorang perempuan yang luar biasa ini yang dipilih oleh Tuhan untuk mengemban satu amanat. Untuk menjadi ibu dari Allah yang inkarnasi. Anda bisa membayangkan kemudian sesuai seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi. Bahwa sanaknya di Hebron sedang hamil 6 bulan. Dan di situ kemudian Bunda Maria mengadakan suatu perjalanan sejauh kira-kira 188 km dari Nazaret menuju ke Hebron. Dan tentu saja dia perlu pendamping. Tuhan sudah mempersiapkan pendamping bagi Maria. Siapa dia? Dia adalah Yusuf yang menjadi suaminya.
Dan setelah di Hebron, apa yang terjadi? Ayat 39 saya bacakan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ini adalah Hebron. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Jelas rumah Zakaria, seorang imam di Bait Suci. Dan dia memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Elisabet bicara. Ia berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jelas di sini. Elisabet di dalam kepenuhan Roh Kudus, dia dapat mengidentifikasi siapa yang ada di kandungan Bunda Maria ini. Dia adalah Tuhanku. Dan ibu yang sedang mengunjungi ini adalah ibu Tuhanku. Jadi dengan sadar di dalam kepenuhan Roh Kudus, Elisabet menunjuk, mengidentifikasi bahwa kehamilan Maria itu bukan aib. Dan Anda bisa melihat di sini, disitulah Maria dijaga oleh seorang imam yang bertugas di Bait Suci. Dan apa kekuasaan dari imam ini? Dia dapat menikahkan pasangan kudus ini, bukan? Jadi Yesus dilahirkan secara perkawinan yang sah karena Yesus nggak boleh jadi mamser. Dia nggak boleh memiliki status sebagai anak haram. Pernikahan dari Maria dan Yusuf adalah mendapatkan berkat dari seorang imam, yaitu siapa? Zakaria. Jadi semuanya ini adalah hal-hal yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk melindungi Maria, ibu Yesus. Jadi di sini ada suatu hubungan cinta kekerabatan, cinta persaudaraan keempat orang ini sama-sama mempersiapkan kelahiran dari Allah yang inkarnasi, yang dimana tempat yang ditentukan nanti, Tuhan menetapkannya di mana? Di Bethlehem Efrata, yaitu di sebuah kandang. Dan kalau Anda membaca tulisan dari buku yang ditulis Alfred Adersheim, bahwa tempat kandang di Bethlehem Efrata adalah bukan kandang biasa. Itu adalah kandang yang disebut dengan Migdal Eder, seperti yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, kemudian Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, ketiganya menulis tentang suatu tempat yang disebut dengan Migdal Eder. Dan kalau Anda membaca ini dalam Targum Jonathan, itu akan ada penambahan kata Malcha Meshiha, bahwa Sang Raja Mesias itu akan lahir di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata. Dan Anda bisa melihat lagi di kitab suci kita, melalui Matius 2 ayat 3-5, di mana saat itu Herodes bertanya kepada para ahli Alkitab, kepada orang-orang Farisi, di mana Sang Mesias itu akan lahir. Mereka semuanya serempak mengatakan, di Bethlehem. Jadi betul-betul bukan hanya kitab suci kita yang bicara bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu lahir di Bethlehem, tetapi dalam dokumen orang Yahudi sendiri juga mengatakan bahwa Yesus, Sang Mesias itu harus lahir di Bethlehem dan tempatnya adalah di Migdal Eder. Kenapa harus di Migdal Eder? Kalau Anda membaca dalam tulisannya Alfred Adersheim, juga dalam buku Talmud Mishnah Sheikh Halim 7 ayat 5, mengatakan bahwa Migdal Eder adalah kandang domba yang khusus, tempat yang suci di bawah pengawasan imam-imam di Bait Allah, bahwa Migdal Eder adalah pemasok dari domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Ring the bell. Kenapa Yesus harus lahir di situ? Karena Yesus adalah penggenap bagi semua domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah dan digenapi dengan satu domba yang tidak bercacat
yaitu Allah yang inkarnasi, maka Yesus harus lahir di tempat suci yang namanya Migdal Eder. Jadi jangan lagi bilang, aduh kasihan deh, masa Tuhan lahir di kandang hina? Bukan. Ini adalah tempat yang suci, tempat yang khusus, dan oleh kehendak Tuhan dibiarkan semua penginapan itu terisi, supaya Allah yang inkarnasi harus lahir di Migdal Eder, karena dia menjadi pengenap segala anak domba yang dipersembahkan di Bait Allah itu. Jadi inilah kasih cinta dari Allah. Dia tidak membiarkan manusia untuk selamanya berdosa dan akhirnya mendapatkan kematian yang kekal. Dia menggantikan kematian itu dengan kematiannya sendiri. Maka kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 1, dan secara khusus saya membacakan ayat ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Nah, kata diam ini dalam bahasa Yunani-nya itu eskenosen, dari kata skeno, dari kata kema. Dan kalau ini kita cari dalam bahasa Ibrani-nya, Anda akan ketemu kata miskan. Dari kata miskan, Anda ketemu kata shekinah. Jadi kalau ini boleh saya terjemahkan, Firman itu telah menjadi manusia. Dan dia bertabernakel, dia bersyekinah, dia berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum kelahiran Yesus, di tanah suci sana, ada masa silent period selama 400 tahun. Dan setelah pembuangan di Babel, orang-orang Yahudi itu menunggu kapan Tuhan ada Shekinah lagi. Kapan engkau akan melawat kami lagi. Dan di Yohanes 1 ayat 14 ini, Rasul Yohanes mengatakan, kalian, hai orang-orang Yahudi, kalian kan menunggu yang namanya Shekinah. Dia sekarang bersyekinah di antara kita. Dia diam di antara kita. Tanpa ada pembatas, dia ada di antara kita. Dan itulah wujud dari kasih Allah. Dan kita mempelajari banyak di Alkitab kita tentang iman, harap, dan kasih. Tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan itu iman. Tidak pernah dikatakan Tuhan itu harap. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu kasih. Allah itu kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan surga. Kenapa? Karena kasih itu adalah atribut Allah. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 atau 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan diulangi lagi pada ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah itu kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan Allah yang Maha Kasih itu telah inkarnasi ke bumi, dan ini berkali-kali juga dituliskan dalam Perjanjian Lama sebagai nubuat, salah satunya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Pele Yoetz. Allah yang perkasa. El Gibor. Bapa yang kekal. Afi. Raja damai. Shar Shalom. Dan sang Raja damai ini. Shar Shalom. Ia memberikan dua hukum kasih. Dan ditulis dalam Matius 22. Ayat 30-40, dan kita mengenalnya sebagai hukum kasih, sebagai ringkasan dari semua mitzvot hukum Taurat yang berjumlah 613. Tuhan Yesus merangkumnya menjadi dua saja, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan bukan itu saja, lebih lanjut. Sang Raja Damai ini mengajarkan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Anda semua tahu golden rule dari Tuhan Yesus ini, bukan? Kasihilah sesamamu, kasih pula musuhmu.
Tapi apakah kita semua sudah melakukannya? Nah, ini dituliskan dalam khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kalau golden rule ini kita jalankan, yaitu mengasihi musuh, dunia ini akan aman. Indonesia nggak akan ada hoax, Indonesia nggak akan ada kerusuhan, karena kita masing-masing mencintai orang yang paling kita benci sekalipun. Dan kita melakukan perbuatan baik. Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Di sini Rabi Saul mengutip dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Selanjutnya dia mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi menarik sekali ayat ini. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang paling nyebelin, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, di situ kita menaruh bara api di atas kepalanya. Dan terlebih lagi kita akan belajar mengenai hati nurani. Gak usah pakai diajari Yesus atau membaca tulisannya Rasul Paulus. Kita semua di sini memiliki satu reserve yang diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Hati nurani. Kita baca dalam Mika 6 ayat 8 dalam bahasa asli. Higit lecha adam matov, uma adonai, dores mimcha ki'im asot mispat. Fi ahavat hesed, fi hatsnea lehet im eloheicha. Dalam bahasa Indonesia, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati, ini ada di dalam common sense kita masing-masing dan itulah hati nurani dan itu dituntut oleh Tuhan. Dan negara Indonesia ini didirikan dengan hati nurani yang bersih. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diucapkan oleh Bapak Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI dan kemudian diusulkan kembali oleh Insinyur Soekarno. Semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Jadi konsep pendirian Indonesia ini menjamin kedudukan yang sama bagi orang-orang yang berbeda-beda. Dan makna ini dapat pula kita dapatkan di Alkitab kita dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Ada unity and diversity in the body. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan Yunani, tidak ada tuan, tidak ada budak, dan semuanya adalah bersama-sama. Kita ada di sini, kita ada di dalam kebinekaan, dan saya mengutip dari seorang penulis yang sangat saya kagumi, Gunawan Muhammad menuliskan demikian, Bhinneka tidak berarti suatu daerah memiliki suatu budaya atau satu budaya. Kebinekaan berarti setiap kita bisa menyatakan keragaman di setiap tempat. Dan inilah satu tema yang perlu kita bawa setiap hari di Natal ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Beshem ha'af ve'aben ve'ruah ha'kodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.